Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya, itu channel Kak Dita. Oke guys, hari ini saya dapat resep baru dari teman saya, yaitu black pepper beef. Ini resep baru dan saya mau mencobanya. Dan bahan-bahannya apa saja? Di sini kita siapkan bahan-bahannya, yaitu ada kentang, ada beef atau daging sapi, cili kering yang udah di blender, nanti kentangnya kita goreng. Kita goreng sampai ke kuning-kuningan, and then ada black pepper sauce. Ini ada lada yang nanti kita ini ada lada hitam yang nanti kita haluskan. Bukan haluskan ya, kita blender tapi agak kasar gitu, atau kita ulek tapi jangan lembut-lembut. And then selanjutnya ada saus tomato, nanti kita kasih 2 sendok atau 3 sendok. Nanti untuk keterangannya saya taruh di deskripsi ya, kalian tahu. Oke, dan ini adalah bahan-bahan selanjutnya yang nanti kita blender, yaitu ada halia atau ginger atau jahe sedikit saja, karena saya masak cuma seperempat, harusnya seperempat ya. And then bawang putih, ada bawang merah kecil, and then ini cili kering yang nanti kita akan rendam. And then ini ada kayu manis, ini saya buatnya seperempat ya, kalau buatnya setengah nanti kalian tambahin aja pokoknya. Oke guys, jadi bahan-bahan tadi udah saya blender nih, ada di sini. Oke, sekarang tinggal kita tumis aja. Jadi aku mulai tumis. Cilinya tadi udah blender, tumis. Ini tadi cengkeh sama kayu itunya. Ternyata tadi ada tambahan ini guys, kentang juga, ada kentangnya sama apa itu, black pepper. Kita tumis sampai kering. Oke guys, kayaknya udah mulai kering ini bumbunya. Apa sih rasa beef, ini ada rasa beefnya. Oke, udah kering, kita masukkan dagingnya. Sampai matang dulu dagingnya. Oke guys, kayaknya udah mulai masak dagingnya. Aku kasih black pepper yang udah digerus kasar. Kata temanku itu kasihnya satu ini, 2 sendok, karena ini nggak ada setengah kilo, aku kasih 1 sendok. Ini kentang yang udah digoreng. Ini sausnya, saus black pepper-nya. Oke guys, kayaknya jadi deh, look so yummy. Oh, thank you Mbak Nur, ini dapat resepi baru. Oke guys, jangan lupa subscribe and comment, nanti akan aku kasih tahu
bumbu-bumbunya di deskripsi. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Could you be the one? Shh.